Jadi pagi ini gue lagi di area Chinatown di Kuala Lumpur. Dan pagi ini setelah sarapan di sebuah kopitiam di Kuala Lumpur, gue lagi pengen ke Jalan Petaling. Walaupun di hari sebelumnya gue bilang kok gue gak pengen ke Jalan Petaling, tapi karena gue lagi travel, jadi gue pikir memang saatnya harus gue ke si Jalan Petaling ini. Karena kapan lagi gitu kan. Jadi saat ini gue lagi berada di Jalan Petaling juga nih, masuknya setahu gue di Maps. Dan depan sana udah termasuk si Jalan Petaling, Petaling Street. Bisa dilihat sekeliling sini banyak bangunan-bangunan kedai-kedai lamanya gitu ya. Unik banget, gue demen banget bangunan arsitektur kayak gini. Karena kayak nggak terkekang waktu gitu. Kapanpun selalu keliat estetik di mata. Dan depan ada Jalan Petaling, Petaling Street. Di hari sebelumnya gue udah sempet jalan sana di malam hari, plus di pagi harinya. Tapi pas waktu itu pagi harinya itu pagi hari yang benar-benar pagi banget, jadi masih gelap, belum buka apa-apa. Sekarang kayaknya ada beberapa yang buka, jadi gue pikir gue pengen lihat gitu. Ini sekarang jam 8:30, 8:30 pagi hari. Kita lihat di Petaling sini ada apa. Petaling Street. Mungkin gak, belum seramai jam siang kali ya. Cuman kalau siang gue rasa terlalu ramai. Iya, belum seramai itu sih ya. Kamu hang, oh, berarti lumpur. Nah, ini ada berapa nih yang udah buka? Ya sebenarnya kalau dilihat ini cuma kayak pasar pada umumnya sih, jual barang gitu ya. Cuman ini satu ikon destinasi wisata di sini, jadi gue pikir wajib datengin. Belum seramai siang sebenarnya sih, jadi kalau mau rame sih gue saranin datengnya siang ya, biar udah lengkap. Oh, ini baru berapa yang buka, atau mungkin ujung udah rame tuh. Soalnya jalan ini setelah gue agak panjang ini, jadi dari ujung ke ujung. Harusnya yang depan tuh yang rame kayaknya ya. Jual kayak topi, kacamata, dan depan ada baju sah gua, beberapa yang jual ya. Di sini ada yang jual baju berapa ya, baju berlambang apa, bergambar ikon Malaysia gitu ya. Sebenarnya seperti pasar pada umumnya gitu. Kalau kalian pernah main ke Pasar Baru ya seperti ini gitu, mirip-mirip. Ada jual makanan juga. Dan di sekitaran sini itu sebenarnya ada semacam kayak food court gitu beberapa ya. Gue sempat mampir kayak di lorong kayak gini nih, lorong-lorong kayak gini, karena ada nyempil juga.
Ya, kalau yang sini belum buka ya. Kalau bisa lihat belum pada buka juga. Ternyata kalau jam segini, gue kira jam segini udah buka. Soalnya di maps itu saya jam 8 tuh udah buka. Berarti bukanya cuman beberapa doang dan belum semua gitu. Ini berapa tadi yang pinggir jalan sana udah berapa buka ya? Tuh. Di kiri sana orang juga ada makanan. Dan bukanya setahu gue ada berapa yang udah dari jam berapa tuh? 6 mungkin udah pada buka ya. Kalau yang untuk makanan berapa? Kayak jual bubur ini ya, porridge. Ah ini nih, Tang City Food Court. Ini di hari sebelumnya gue pernah kesini. Ini maksud gue yang food court yang isi ada banyak makanan gitu ya. Tang City Food Court, coba lihat nih. Cuman kalau kemarin gue datangnya itu agak terlalu pagi, jadi sekitar jam 6 mungkin ya, dan itu berapa belum siap. Sayangnya. Kalau sekarang sih gue lihat udah berapa udah baru buka. Kita balik lagi ke arah sana aja. Kalau gue mau ke arah balik dulu, jadi ntar lewatin depan lagi nih. Ya pokoknya sini banyak makanan, kalau kalian cari makanan ya. Terus harusnya sih kalau lebih siang, dari jam 9 ke atas mungkin ya, bakal jauh lebih lengkap. Gue datangnya jam segini, jadi ya adanya cuma segini gitu. Jadi gue udah sampai di jalan ini lagi. Ini di hari pertama gue sempet, bukan hari pertama, di hari yang kedua di pagi hari ya gue sempet lewatin jalan sini nih. Jadi banyak tembusannya kan untuk si petaling ini. Ya jadi sebenarnya gue rasa ini dulu ya video kali ini ya. Ajak kalian jalan di area petaling, Petaling Street lebih tepatnya ya. Memang belum pada buka di jam segitu ya. Kalau siang sih gue liat jauh lebih ramai pasti ya. Cuman sayangnya tadi pas gue datang ternyata belum begitu ramai. Cuman ya, jadi itulah trip gue
walaupun gue sebenarnya nggak gitu pengen ke Petaling karena cuma pengen lihat doang dan nggak ada tujuan untuk membeli apa-apa gitu. Tapi ya setidaknya kita udah pernah berkunjung gitu, dan sebenarnya gue masih punya beberapa hari lagi sih, jadi bisa aja kapan hari ke Petaling lagi gitu. Jadi ya itulah video gue untuk kali ini, jalan-jalan pagi hari di area Petaling, Chinatown, Kuala Lumpur. Kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.